Kita beralih ke segmen Suara Rakyat. Lebih 30 tahun penduduk kampung Belida 40 dan kampung Sungai Baru berdekatan dengan Pendang, Kedah merasakan diri mereka tersisih dari pembangunan. Mereka mahukan jalan berturap di kampung mereka. Malah penduduk mendakwa jalan kampung yang tidak pernah berturap mengakibatkan jalan becak, berlubang dan juga rosak. Sampai kereta nak lalu pun tak boleh. Kalau anak sekolah, bawa anak sekolah dengan motor ni, nak mengelak ke mana ni? Tak tahu nak mengelak ni. Kalau kereta tak boleh langsung. Kalau lah ni dengan musim hujan lah ni. Oh ya Allah. Tak tahu macam ni. Kalau pi dengan kereta, tenggelam kereta tu. Lekat kereta tu. Nak pi dengan motor, dah hujan dengan basah ni tengok. Lah ni hujan ni. Musim hujan. Dari umur saya 62 tahun, tak pernah merasa lagi jalan tak ke, jalan batu yang elok ke. Sekarang cik main tengok lah masuk, tengok kan jalan. Berlubang-lubang dengan anak sekolah susah. Dengan kami, keadaan kampung kami, tahu sajalah kan. Nama yang sebenarnya baru. Tapi tak baru pun. Duk dalam lama lagi. Betul, baru saya cakap. Jadi saya mohon Perdana Menteri yang duk ada lah ni. Sanusi, you know, Sanusi Muhammad. Tolonglah pantau, jangan duk maki kepala bapak hang kot luar je. Kot dalam kampung ni, main pantau tengok kan. Main tengok keadaan kami susah rakyat. Kami duduk dalam seumpama duduk dalam kubang kerbau. Nak hantar anak sekolah sampai tukar kasut, kena salin kasut lain terpaksa pakai. Jeket lagi kat belakang, merecik habis selut belakang anak ni. Taruh nak sampai sekolah sana tu, habis belakang-belakang ni semua. Selut kena tukar lain baju, kena pakai baju lain. Sekarang zaman apa nak jadi macam ni? Kami mohonlah kalau boleh tu tolonglah prihatin dekat kami ni kan. Sebab teruk sangat, kesian dekat anak-anak nak pergi sekolah. Kalau musim hujan macam ni, memang teruk. Seorang lagi penduduk juga bimbang jambatan yang menghubungkan kampung mereka dengan kampung lain dalam keadaan uzur dan menanti masa untuk roboh. Katanya jambatan ini telah rosak sejak 5 tahun lalu namun tidak pernah dibaiki. Kalau nak menguni, tengok dapur masuk. Oh, main kempen tak kira lah. Nak pergi menang mereka. Mereka dapat RM340,000. Along gaji, kami dulu ni. Saya 60 tahun ni. Kat 60 tahun lah. Dulu guni lah kat dah hidup. Anak curu sekolah. Orang kawan kami tengok. Kawan saya duduk Kuala Lumpur 30 tahun lah. Main tengok saya sakit. 5 kali 5. Duduk macam ni dia kata. Kampung tak ada OKAYAT ke? Tak ada JKK ke? Tak ada apa. Saya kata semua dah. Semua tidur buat tu. Mereka takkan buat. Mereka tidur. Yang duduk buat saya usahakan kawan saya ni. Pergi sana, pergi sini.